Everyone, it's me again, Anis. Welcome back to my channel. Kali ini, sesuai judulnya, aku akan bahas produk dari Hanasui lagi. Ini adalah produk Hanasui kedua aku yang aku beli sendiri. Dan aku memang udah gak ragu lagi sama kualitas Hanasui yang sekarang. Aku bener-bener udah coba sendiri pakai serumnya Hanasui. Dan itu udah habis satu botol di kulit aku. Dan hasilnya bener-bener bagus banget dan kelihatan banget super cerah kulit akunya. Sekarang aku mau pakai produk Hanasui lagi yang vitamin C-nya plus kolagen, dan ini lebih shocknya lagi harganya lebih murah dibanding serum bright up-nya yang aku pakai dari Hanasui juga. Ini hanya 25.000 aja. Iya, ini 25.000 aja. Kamu bisa ngedapetin sebuah serum satu botol asli gitu loh, nggak bukan mainan gitu kayak yang kamu lihat sekarang. Ini adalah kulit aku setelah pakai si vitamin C-nya Hanasui. Percaya nggak sih, ini aku nggak pakai apapun makeup or anything. Aku cuma pakai si vitamin C serum ini. Terus aku ngerasa kayak aku udah pakai semingguan, dua mingguan lah si Hanasui Vitamin C Serum ini. Hasilnya di kulit aku bener-bener apa ya, bagus banget. Dia tuh ada efek, kasih efek glowingnya gitu tuh. Ya, efek glowingnya gitu. Terus juga dia itu kayak bikin kulit aku tuh super kenyal gitu, super bouncy. Jadi ada bouncy efeknya, ada plumping efeknya juga, jadi kayak lebih hydrated well gitu kulit akunya pakai ini, karena dia juga ada kolagennya. Jadi ingredients utama dari si Hanasui ini ada dua. Yang pertama vitamin C, yang kedua ada si kolagen. Vitamin C itu fungsinya apa sih kak? Fungsinya adalah dia ngebantu kulit kamu itu jauh lebih cerah. Dia menyamarkan noda-noda hitam di kulit kamu kayak bekas jerawat gitu. Terus juga vitamin C itu bagus banget memang untuk kulit sebagai apa ya namanya, skin barrier kulit kamu gitu, jadi kayak lebih strong, lebih bagus lagi. Terus ngasih kayak tuh lihat glow-glow gini. Terus juga si kolagennya bagus banget, kayak bikin elastis gitu kulitnya jadinya. Gitu sih, itu kandungan yang ada di si Hanasui ini. Teksturnya sendiri dia tuh kayak cair gitu, tapi nggak gitu cair. Tuh kayak gitu. Terus pakainya itu kayak bener-bener dikit aja, nggak usah kayak terlalu banyak. Terus kamu kayak giniin dulu di telapak tangan, baru dipakai diginiin, di tap gini. Nah, karena ini vitamin C, aku suggest kamu untuk pakai sunscreen karena takutnya kulit kamu itu lebih sedikit sensitif karena ini adalah vitamin C gitu. Jadi harus banget pakai sunscreen di pagi harinya gitu. Kalau aku pribadi pakai vitamin C serum ini dua kali sehari, jadi pagi sama malam mau tidur aku pakai. Dan dia walaupun apa ya, vitamin C gini kayak bikin glowing ini nggak bikin berminyak yang heboh banget. Oh ya, kulit aku tuh jenisnya oily tapi dia nggak kayak bikin minyak lebih banyak itu, enggak sama sekali. Jadi aku suka banget, nanti aku update lagi kalau misalkan udah satu botol habis. Tapi yang jelas aku mau kasih tahu ke kalian, aku update, aku bener-bener suka banget produknya Hanasui. Ini produk kedua aku enggak sabar cobain yang lain-lainnya. Tapi yang ini akan aku update terus ke kalian supaya kalian tahu gimana kondisi kulit aku. Okay, thank you so much everyone for watching. See you next time. Bye.